Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Allah yang memberkati kita, Allah yang menjaga dan melindungi kita, dan Dia Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya bersama Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Hidup kami penuh dengan rancangan-rancangan Allah. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami hari ini dan memberkati ibadah yang akan kami laksanakan di hari ini Tuhan. Dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan hati kita dan kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Saya percaya Yesus adalah sumber pujian kita. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan selamat, angkat suara, dan kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus.
kita dahsyat. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu untuk menyelamatkan setiap kami, Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Mengerti beratku, ku tak
selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuai bawah hidupmu.
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Kristus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur sampai pada saat ini Tuhan memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita, dan menolong kita. Maka sampai saat ini kita haus untuk terus merenungkan firman Tuhan supaya kita diberkati. Sesuai dengan janji Tuhan, supaya kita renungkan firman Tuhan siang dan malam agar perjalanan kita berhasil dan kita akan beruntung. Firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan membicara kepada kita mengenai perjuangan iman dan kasih. Perjuangan iman dan kasih adalah dua hamba Tuhan, dua-duanya wanita. Namanya Esther dan juga Ruth. Dua hamba Tuhan, wanita dua, tapi imannya luar biasa. Iman teken mati. Iman yang mau berkorban karena kasih. Maka akhirnya apa? Berkat Tuhan melimpah. Pertolongan Tuhan melimpah. Kasih Tuhan melimpah. Bisa menyelamatkan banyak orang. Kita akan baca bersama-sama mengenai kehidupan daripada Esther. Kalau kita baca Esther pasal 1. Esther itu adalah gadis Yahudi yang cantik. Yang menjadi permaisuri Raja Ahasuerus. Raja Ahasuerus adalah raja dari kerajaan Media Persia. Ya, pada saat itu Esther sebagai gadis yang cantik, ya, itu dipelihara oleh omnya. Omnya Esther namanya Mordekai. Mordekai ini memelihara Esther sampai Esther jadi gadis yang cantik. Dan pada saat jadi gadis yang cantik mulai dibawa ke kerajaan Raja Ahasuerus, akhirnya Esther jadi permaisurinya. Tapi suatu saat orang Yahudi yang ada di benteng Susan itu kerajaannya Ahasuerus, Media Persia. Ya. Orang Yahudi yang ada di benteng Susan mengalami tekanan yang luar biasa, mau dibunuh, mau dibasmi oleh Haman. Haman itu ajudannya Raja Ahasuerus, mau dibasmi, mau dibunuh semuanya. Lalu Mordekai ini paman daripada Esther, beritahu kepada Esther, Esther, coba kamu menghadap raja, kasih tahu bahwa semua orang Yahudi di benteng Susan akan dibasmi oleh Haman, supaya itu peraturan itu dicabut, supaya raja mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh diganggu orang Yahudi. Lalu Esther mengatakan, saya tidak berani masuk menghadap raja karena ada undang-undang kerajaan Media Persia bahwa siapa yang masuk dalam istana raja bagian dalam, kalau raja tidak mengundang, hanya satu hukumnya, hukuman mati. Dan selama ini sudah hampir satu bulan saya tidak diundang masuk ke dalam istana raja. Saya tidak bisa. Lalu Mordekai menjawab kepada Esther begini. Di dalam Esther pasal 4 ayat 13 sampai 16. Ini Mordekai katakan. Mordekai pamannya Esther mengatakan. Mari kita baca Esther pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Maka Mordekai menjawab kepada Esther, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Lalu Esther menjawab ayat 15-16. Maka Esther menyuruh menyampaikan kepada Mordekai, pergilah kamu, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau perlu aku mati, biarlah aku mati. Itulah iman Esther, tekan mati dia. Ya. Sampaikan kepada om saya, Mordekai.
supaya Mordekai kasih tahu kepada seluruh orang Yahudi yang ada di benteng Susan, semua doa puasa 3 hari siang malam tidak boleh makan. Dan saya dengan dayang-dayang saya juga di sini akan doa puasa juga 3 hari. Ya, sesudah itu baru saya akan masuk menghadap raja. Kalaupun saya melanggar peraturan undang-undang kerajaan Media Persia, saya dibunuh, dipancung, saya mati, tidak apa-apa. Itulah Esther. Esther itu punya iman nekat. Kenapa? Mau menolong orang, kasih. Mau menolong orang Yahudi, bangsanya sendiri, mau dibinasakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata tindakan Esther dan Mordekai berkenan kepada Raja Ahasuerus yang mengeluarkan undang-undang kerajaan bahwa siapa yang memusuhi orang Yahudi akan dihukum. Raja Ahasuerus menggantung Haman di tiang gantungan. Orang Yahudi beroleh pertolongan dari Tuhan dan Mordekai diangkat menjadi menggantikan Haman dan Esther menjadi Ratu Ahasuerus. Itulah pertolongan Tuhan. Jadi waktu Esther masuk menghadap, Esther kasih tahu semua bahwa bangsa saya, bangsa Yahudi akan dibinasakan oleh Haman. Ya, lalu raja marah sekali kepada Haman. Haman ditangkap lalu disulah, digantung. Dan kemudian Mordekai inilah yang diangkat menggantikan Haman. Dan Esther diangkat jadi ratunya Ahasuerus. Luar biasa pertolongan Tuhan kepada Esther. Itulah karena ada Esther punya iman nekat karena kasih. Dia mengasihi umatnya, umat Israel, umat Yahudi. Ya, itu perjuangan Esther. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perjuangan iman dan kasih oleh Ruth. Ruth juga seorang wanita. Ya, dia orang Moab. Wanita Moab, ya. Suatu ketika ada satu keluarga dari Bethlehem, Efrata, namanya Elimelech dan Naomi istrinya. Dia punya 2 anak, Mahlon dan Kilion dari Bethlehem Yehuda. Pergi ke Moab, karena dia bahwa Moab ada makanan, sedangkan di Bethlehem Yehuda tidak ada makanan. Lalu satu keluarga ini, Elimelech, Naomi, Mahlon dan Kilion berangkat ke Moab. Sampai di sana Elimelech mati. Tinggallah Naomi dengan 2 anaknya di sana. Lalu 2 anaknya itu memperistrikan 2 anak Moab. Ya, namanya Ruth dan Orpah. Ya. Mahlon Kilion ia kawin dengan 2 anak gadis dari Moab, namanya Mahlon dan Kilion. Tetapi sesudah 10 tahun di sana, Mahlon dan Kilion juga mati di sana. Tinggallah 3 perempuan, 3-3-nya janda. Yang pertama Naomi. Naomi suaminya mati, anak-anaknya mati. Wah, berat sekali dia. Dan kedua, Ruth juga suaminya mati. Orpah juga suaminya mati. Jadi 2 gadis namanya Ruth dan Orpah ini dari Moab ini, istrinya Mahlon dan Kilion. Ya, Mahlon Kilion mati, akhirnya 2 gadis ini juga jadi janda. Jadi 3 janda sekarang. Naomi, Ruth, dan Orpah. Lalu Ruth mengatakan, saya mau pulang ke daerah saya, ya Yehuda, Bethlehem. Karena di sana sudah ada makan. Dan kedua mantunya ini, yaitu Ruth dan Orpah, mau ikut. Di tengah jalan, Naomi bilang, jangan ikut saya sudah tua, saya miskin, saya sudah tua sekali, tua bangka, saya sudah miskin, jangan ikut saya, ya. Pulang saja kamu ke daerah kamu, ke Moab, kamu masih bisa kawin, kamu masih muda. Aku ini kan lebih parah dari kamu, saya suami saya meninggal, 2 anak saya meninggal, dan saya sudah tua, saya lebih parah daripada kamu. Sebab itu jangan ikut saya, jangan ikut saya ke Bethlehem, jangan. Lalu dia bilang, pulang saja kamu ke Moab. Ya, kamu masih bisa kawin, masih punya keturunan. Lalu dua-duanya, ya, Ruth dan Orpah, dua-duanya menangis, kemudian memeluk Naomi. Dia memeluk Naomi. Lalu Orpah pulang. Dia pulang ke daerahnya, ke Moab. Tetapi Ruth nekat mau tetap ikut bersama dengan Naomi. Lalu Ruth berkata kepada Naomi begini,
dalam Rut pasal 1 ayat 6 dan 7. Mari kita baca. Iman Rut, iman nekat. Ya. Iman Rut. Rut 1 ayat 6 sampai 7. Tetapi kata Rut kepada Naomi, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Nah, itulah kata-kata daripada Rut. Rut itu imannya luar biasa. Ya, iman karena kasih. Dia mengikuti Naomi walaupun sudah tua, sudah miskin, tapi dia karena kasih dia mengasihi Naomi. Dia ikut, di mana engkau mati, saya juga mati di sana. Di mana engkau bermalam, saya juga bermalam. Bangsamulah Rut adalah bangsamu, Naomi adalah bangsaku juga. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Itulah kata-kata daripada Rut kepada Naomi. Nah, Rut tidak bisa lagi menahan Naomi. Naomi tidak bisa menahan lagi Rut. Ya, akhirnya Rut ikut terus dengan Naomi sampai ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, di sana semua orang bilang, "Inikah Rut? Kasihan, sudah miskin, sudah tua, sudah janda." Mereka kasihan. Tapi Naomi tetap sabar dengan penuh kasih. Dia tetap bersama dengan Rut. Tinggal bersama dengan Rut. Dan apa yang terjadi? Kasih karunia Tuhan mengasihi akan Rut dan Naomi. Akhirnya Rut ketemu dengan Boaz. Boaz itu orang paling kaya di daerah Bethlehem. Paling kaya dia. Akhirnya Boaz mengambil Rut sebagai istrinya. Boaz mengambil istri sebagai istrinya. Pada waktu mereka menikah, melahirkan seorang anak laki-laki namanya Obed. Nah, Obed inilah yang melahirkan Isai. Nah, Isai ini melahirkan Daud. Dan Daud inilah keturunannya melahirkan Tuhan Yesus. Bayangkan tuh, ya. Rut kawin dengan Boaz lalu menurunkan Obed. Lalu Obed menurunkan Isai. Dan Isai menurunkan Daud. Dan Daud menurunkan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Luar biasa. Karena pengorbanan daripada Naomi dan Rut, maka hasilnya apa? Jadi juru selamat seluruh dunia masuk surga. Itu dia, sama dengan Esther tadi. Karena pengorbanan daripada Esther, maka semua orang Yahudi selamat. Bahkan semua orang yang membenci kepada orang Yahudi akan dibunuh. Ya. Dan Mordekai diangkat sebagai ajudan daripada Raja Ahasuerus. Itulah karena Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita ambil contoh kedua hamba Tuhan ini, kedua wanita yang perkasa ini. Punya iman karena kasih, iman berjuang, iman nekat karena kasih. Dan dua-duanya diberkati Tuhan. Hasilnya luar biasa. Mari kita miliki iman seperti ini. Jadi jangan takut menderita karena firman Tuhan. Jangan takut menderita kalau itu rencana Tuhan. Ikuti saja rencana Tuhan. Tuhan bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Roma 8, ayat 28. Allah bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihi Tuhan. Yaitu bagi orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam Esther. Tuhan juga punya rencana di dalam Rut. Dan dua-duanya berhasil luar biasa. Bisa menjadi penyelamat. Jemaat Tuhan saya kasihi. Kita harus punya iman yang nekat begini. Ya. Jangan takut menghadapi tantangan sekarang ini. Dunia sekarang sudah diguncangkan dengan segala macam-macam ini. Jangan mundur dari iman. Tetap berpegang pada iman. Karena apa? Akhir daripada iman kita adalah pasti kemenangan yang gilang gemilang. Pasti kemenangan yang gilang. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang beriman.
Tuhan akan menolong orang yang beriman. Tuhan membela orang yang benar. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jemaat pemulihan, kalian adalah umat yang terus diurapi dengan Roh Kudus, selalu penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan kita. Roh Kudus membuat kita jadi manusia lain. Apa saja yang diperbuat tangan kita pasti berhasil. Berarti akan dikatakan dalam satu Samuel 10 ayat 6 dan 7. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan berubah jadi manusia lain. Apa saja yang diperbuat tanganmu berhasil, itu suatu bukti bahwa kalau Roh Kudus mengurapi kita, kita akan tetap percaya pada Tuhan, berpegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akan berhasil. Sama seperti Esther tadi dengan Ruth. Tantangan apapun yang mereka hadapi, mereka tidak peduli itu. Yang penting Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan menyertai saya, siapakah lawan saya? Tidak ada. Saya pasti diberkati, saya berhasil. Dan benar, Esther dan Ruth berhasil jadi berkat bagi orang Yahudi, berkat bagi orang Israel, berkat bagi seluruh umat manusia, karena Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Semua itu terjadi karena apa? Iman nekat karena kasih. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah iman dan kasih. Allah tidak mau supaya kita hanya beriman. Allah mau supaya kita beriman dan kasih. Kasihilah sesama manusia. Kasihi musuh-musuhmu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Itulah kasih. Kita harus berjalan dalam kasih dan iman. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu sempurna. Iman, pengharapan, kasih. Sama seperti tubuh, jiwa, dan roh sempurna. Sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kasih. Demikianlah kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita berhasil. Berbahagialah jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita sama jemaat Tuhan. Pokoknya, jangan mundur sikap. Percaya. Pasti rencana Tuhan terjadi bagi kita. Seperti katakan dalam lagu ini. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya kemenangan Tuhan sudah jamin bagi siapa? Bagi Esther dan Ruth. Karena Esther dan Ruth percaya Tuhan menyertai saya. Saya akan berjalan terus dalam jalannya Tuhan ini. Walaupun melalui duri dan onak, melalui tantangan demi tantangan. Tapi Tuhan menyertai saya pasti berhasil dan benar berhasil. Mari kita contohin iman daripada Esther dan Ruth ini. Sekarang sampai Tuhan datang mengkat kita semua. Tuhan berkati jemaat. Mari kita berdoa. Haleluya, hosana, hosana. Napa malam kata kita namamu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu untuk firman-firmanmu yang kau sampaikan pada kami saat ini. Supaya kami memiliki iman seperti Esther, seperti Ruth. Iman karena kasih dan pengorbanan. Kami bersyukur bahwa kedua hambamu ini menjadi berkat bagi orang Yahudi. Dan berkat bagi seluruh umat manusia. Karena melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur engkau juga punya rencana dalam kami semua jemaatmu di GMI Pemulihan. Roh Kudus yang mengurapi kami dalam jemaat pemulihan. Roh Kudus akan memimpin kami ke seluruh kebenaranmu. Firmanmu kebenaran akan membawa kami kepada kemenangan yang hilang-gemilang. Terima kasih Bapa. Kami butuh urapan Roh Kudusmu Tuhan Yesus. Terus menerus supaya kami selalu penuh dengan Roh Kudus. Sesuai janjimu dalam Efesus 5:18. Supaya kami selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menjadi kami manusia yang lain. Apa yang diperbuat tangan kami berhasil. Mari Tuhan Yesus penuhi kami semua dengan Roh Kudus. Kami jemaatmu Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Kami semua Tuhan rindu diurapi Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita ke atas. Hati kita melekat pada Tuhan Yesus. Dan kita haus rindu diurapi Roh Kudus.
haus rindu dia terus. Roh Kudus akan mengubah kita semua jadi manusia lain. Apa saja yang diperbuatkan kita berhasil. Roh Kudus memberikan kita iman, pengharapan, kasih seperti Esther dan seperti Ruth. Kita pasti berhasil. Angkat kedua tangan ke atas, berharap padanya. Tuhan Yesus, kami mohon padamu Tuhan, Engkau melihat kami umatmu, angkat tangan kepada kami semua haus diurapi Roh Kudus. Kami mohon Tuhanku Yesus Kristus, curahkan Roh Kudusmu, mengurapi kami semua Tuhan, dengan urapan yang terbesar yang tidak terbatas. Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus, bebaskan kami yang terikat terbelenggu. Roh Kudus, berikan kepada kami kelegaan, kepada kami yang letih, lesu, berbeban berat. Roh Kudus, berikan kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus, berhasil jadi saksi Kristus. Roh Kudus, curahkan Roh Kudus melempah pada kami saat ini. Kami haus rindu jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima hosana pemadaman kata kata era pemadaman kantu eloi nama nama elo pemadaman kata kata nama nama urapan tanah pemadaman pembalaminto empar kusama elo penari urba elo nama pemadaman tompar mena rosa nama lalai tompar mena Eloi Eloi batam lemet ampar kusama Eloi santar manama Haleluya hosana 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 lema Haleluya hosana Ena santar mena Ella pamala batam hosana Haleluya 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 Haleluya. Terima kasih Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita terus angkat tangan kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia yang berhasil. Berikan kita karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Shalom Alehim. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya, amin.